Okay, mungkin lah kot ni dah masuk dah jalan dia. Dia dah start bukit. Kalau apa yang AJ baca daripada kisah seram tu, dia kata jalan ni bermula dengan bukit lah. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Farhan Jamal. Jadi pada malam ini FJ sekarang berada di Pulau Langkawi dan sekarang FJ dalam mood bercuti lah. Bukannya nak buat video seram ke apa, bukan datang Langkawi sebab nak buat video, bukan. Jadi alang-alang dah bercuti ni, FJ pun sajalah tengok kat mana jalan-jalan seram yang ada dekat Langkawi ni. Dan antara salah satunya yang orang request adalah Jalan Bukit Malut. Kalau tak silap FJ lah, Jalan Bukit Malut di mana daripada Pantai Cenang nak menuju ke Kuah, tapi dia ikut belah bawah yang belah pulau tu, belah tepi pantai tu. Dia akan lalu camp TLDM ke TUDM, FJ tak pasti. Antara camp tu lah, rasa camp TLDM. Jadi FJ nak lalu dekat situ, saja nak try sebab kat situ FJ ada baca dua kisah lah yang orang tulis dekat jalan tersebut. Jadi sekarang ni FJ duduk di bahagian penumpang, member pula dia yang bawa kereta. Tapi sekarang ni FJ nak pergi ke Pekan Kuah sebab nak ambil orang kat sana. Kemudian sambil nak ke Pekan Kuah tu, FJ nak lalu dekat Jalan Bukit Malut itu. Okay, jadi tanpa melengahkan masa lagi, jomlah kita jalan pergi menuju ke Kuah, lalu Jalan Bukit Malut. Okay, baik. Sekarang ni kita orang dalam perjalanan untuk menuju ke Jalan Bukit Malut. Tapi sekarang ni bukanlah waktu tengah malam kami lalu, sebab kami nak ambil orang kat JT Kuah, JT Langkawi ni kita orang nak ambil orang. Jadi sebab tu kami kena gerak awal sikit lah. Sekarang ni baru jam 9.30 malam. Kemungkinan apa tu, ferry tu sampai dalam pukul 10. Jadi kami perjalanan on the way ke sana, kami lalulah Jalan Bukit Malut ini. Dan sekarang ini masih di awal perjalanan lagi. Kita orang daripada Pantai Cenang lah. Kita orang duduk kat Pantai Cenang. Dan sekarang ni kita orang nak lalu Jalan Bukit Malut ni, yang di mana AJ ada baca banyak lah cerita seram yang yang ada kat situ. Dan jalan ini sendiri pun di request ataupun dinyatakan oleh follower AJ yang ada kat Facebook. Dia tanya dia dekat Langkawi ada tak jalan seram. Dia semua AJ cuba untuk melalui Jalan Bukit Malut ni. Jadi AJ pun tak tahu, tak dapat gambaran macam mana. Dan sekarang ni FJ biarkan member yang bawa kereta, FJ duduk di bahagian penumpang. Oh, dah lama dah tak pegang kamera kat bahagian penumpang ni. Lalu FJ yang bawa kereta kan. Lagi satu, kereta ni kereta sewa, FJ tak ada dia punya yang letak kat cermin ni kan. Kalau kereta FJ, FJ dah pasang siap-siap, kamera boleh letak kat situ. Tapi untuk kereta sewa ni tak ada lah benda tu. FJ kena pegang lah kamera ni. Okay, sebentar lagi kita akan masuk ke Jalan Bukit Malut, di mana jalan tu kena belok di sebelah kanan. Tapi mungkin pada anggapan FJ, FJ tak sure. Kalau tengok cerita yang orang ceritakan, dia kata kalau pukul 9.10 pun dah seram dah untuk melalui Jalan Bukit Malut ni. Jadi FJ pun sementara nak ambil orang sambil-sambil tu kan. FJ tengok depan ni macam banyak je kereta belok kanan. Kita sajalah jalan. Kalau ada, adalah. Kalau seram, seram lah. Kalau tak seram, korang janganlah kecam pula. Sebab AJ sendiri pun tak tahu, tak pernah, tak pernah sampai pun dekat Langkawi ni. First time sampai. So kita orang nak try je, agak-agak okey lalu kat Langkawi ni. Kita orang buat lagu trip malam. Yang ni saja yang nak try, video try. Okay, santai try. Ni santai je lah. Bukannya kita orang memang betul-betul proper nak buat jalan seram yang betul-betul ni kan. Yang ni sekadar santai saja. Kita orang pun tak tahu, orang kata Jalan Bukit Malut ni seram-seram. Yang katakan seram tu, dia katakan seram tu sebab dia katakan ada perempuan lah. Selalu penampakan perempuan, lepas tu perempuan tu terbang. Tu lah. Tapi banyak cerita seram dekat, nantilah dia cerita kat tempat gelap. Sekarang kalau cerita sekarang tak syok, dia tak seram, tengah-tengah-tengah ni. Nanti kalau dah sampai jalan gelap, dia cerita lah. Jalan
jalan selekoh je. Okey, kita orang sembang nanti bila jalan gelap pun sembanglah, terang lagi. Kalau terang macam ni sampai hujung tak ada apa-apa lah. Nanti kalau tempat gelap pun nak sembang. Ataupun dia tak masuk lagi je jalan tu. Tak tahulah, kita jalan jalan tu. Sebab rasa dia kampung-kampung lagi ni, nanti bila ke hadapan lagi dia tak ada kampung lah. Okey, baik. 19 tu dia bilo-bilo. Betul, tadi kan kereta rosak gitu kan. Bayar lah. Terlanggur. Okey. Aku tak tahu, kita tengok map. Ya, ada kampung ni. Ha? Boleh dia. Petang galut. Jalan pun kecil. Yelah, macam mending mati. Kalau kereta belakang nak potong, dia potong. Okey, jalan ni masih berlampu jalan lagi lah. Jadi dia tak nak cerita lagi. Kita tengok dulu keadaan dia. Kalau biasa je, tak ada apa-apa pun, kita orang tak ni lah, tak lalu. Okey, mungkin lah kot ni dah masuk dah jalan dia. Dia dah start bukit. Kalau apa yang AJ baca daripada kisah seram tu, dia kata jalan ni bermula dengan bukit lah. Kita kan jalan ni seram lah kalau aku lalui pada waktu malam. Tapi sekarang ni AJ bukan pergi waktu tengah malam lah. AJ declare lah kan, kita tak nak kencing kuat. Sekarang baru pukul 9.30, AJ nak ambil orang kat JT Kuah. Jadi mungkin sekarang ni, waktu sekarang ni masih banyak lagi kenderaan yang melalui jalan ini lah. Jadi kita pun lalu baru permula, baru masuk permulaan jalan. Baru masuk permulaan jalan ini, kita tengok ada lampu jalan lah. Lepas tu ada kereta jugalah. Bukannya jalan yang orang tak lalu ataupun orang elakkan lalu ke apa ke. Masih ada kereta daripada arah hadapan dan juga daripada arah belakang. Banyak lagi kenderaan yang melalui. So dia main lampu pun tinggi. Nanti kalau ada kereta depan, kau turun rendah balik. Kau tinggi. Okay, ni jalan dia. So sekarang ni member FJ yang bawa kereta sekarang. FJ pegang kamera. Jadi FJ senang nak fokus. Kalau FJ nampak benda yang meragukan. Tapi sekarang ni banyak kereta lah. Dia review jujur punya. Banyak kereta, tak syok. Jalan ni gelap. Mungkin terpencil untuk dilalui pada waktu malam. Tapi so far sekarang ni banyak kereta lagi lah yang melalui jalan ni. Tak ada apa-apa yang meragukan. Ataupun member kalau dia dapat rasa something ke apa ke, dia akan ni lah. Dia akan beritahu lah. Sekarang sebelah ni adalah markas di LDM. Okay, markas di LDM. Okay, kita jalan. Kan kita orang ada kereta yang ikut. Kita orang nak bawa slow. Lepas tu kalau dah belakang kereta ikut kat belakang, kita orang jadi macam terpaksa lah bawa laju sikit. Okay, baik.
sekarang kita teruskan lagi perjalanan Jalan Bukit Malut. Kau nampak jalan? Tak apa. Buka lampu tinggi. Kalau ada kereta depan, kau buka lampu dah. Kau nampak? Kalau ada kereta depan, kau nampak. So jalan ni tengah berderang je, tak pastilah sekarang baru jalan. Ada tempat yang gelap tadi tapi sangat sekejap lah. Dah habis dah ke? Baru sikit. Aduh. Tergelak sikit lah, bukan nak kata apa. Tadi kau sedang mana di tempat ni? Apa? Kurang-kurang kalau rasa jalan seram. Kalau contoh aku buat kereta, aku macam ada cuak sikit tau. Macam cuak, tak tahu apa yang kena dekat depan ni. Tapi bila lalu jalan ni, aku rasa santai. Tak tahu. Kalau nak test lalu tengah malam, nak try test kan. Okay, kita orang dah nak sampai hujung jalan dah rasa ni. Ni pun rasa ada lampu jalan lah. So, beji nak buat video beruntung pun malah lah kot nak buat video beruntung. Korang dah tengok dah video ni. Sekejap je pun video ni. Dia tak lama video ni. Aduh, berapa minit je. Lepas tu kalau tanya cabaran, sebab kita tak boleh jangka lah. Sekarang ni baru awal lagi kan, AJ bukan pergi tengah malam. Kalau ada kesempatan AJ sempat nak jalan lalu tengah malam jalan ni, AJ buat. Okay, sekarang ni kalau tanya tahap keseraman jalan ni tak ada seram apa lah. Korang boleh lalu juga selama badak lah. Tapi nanti kalau tengah malam AJ buat, nanti AJ akan bagi tahu balik lah. Kod-kod dia yang seram tu waktu tengah malam ke. So dia ingat tak ada apa ni, dia sampai hujung lah lagi pun ada lampu jalan. So dia tamatkan konten kat sini lah. Ini konten santai. Ini bukan konten yang betul-betul jalan seram ke kan. Ini konten santai saja. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe. Peace.